Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nurse Jaka, di Olbi Channel. Channel tempat berbagi tips dan informasi seputar dunia kesehatan yang bermanfaat untuk sobat sehat beserta keluarga. Sobat sehat, sebelum terlanjur mengalami wasir, ada baiknya untuk mengetahui beberapa kebiasaan yang dapat mencegah wasir. Sebab, mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati. Sebenarnya, wasir dapat dihindari dengan melakukan beberapa hal sederhana. Penasaran apa saja kebiasaan tersebut? Simak terus videonya sampai selesai ya. Nomor 1. Minum banyak air putih. Hal ini dapat membantu melunakkan feses sehingga kamu tidak perlu terlalu mengejan. Ini karena kebiasaan mengejan saat buang air besar dapat menyebabkan wasir. Nomor 2. Perbanyak konsumsi serat. Banyak makan sayur, buah, biji-bijian, dan kacang-kacangan dapat membantu melancarkan buang air besar. Nomor 3. Hindari menunda buang air besar. Semakin lama feses tidak dikeluarkan, maka penyerapan air oleh usus semakin banyak. Akibatnya, feses menjadi lebih keras dan kering. Hal ini memaksa kamu untuk mengejan kuat saat buang air besar dan berakibat wasir. Nomor 4. Rutin berolahraga. Hal ini dapat membantu mencegah sembelit, membantu menurunkan tekanan darah, dan membantu menurunkan berat badan. Nomor 5. Hindari obat-obatan tertentu. Hindari obat-obatan yang memiliki efek samping sembelit. Contohnya, obat-obatan yang mengandung kodein. Nomor 6. Menghindari duduk terlalu lama. Kebiasaan ini dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah di anus, sehingga dapat menyebabkan wasir atau hemoroid. Nomor 7. Jaga area anus tetap bersih dan kering. Sobat sehat, menjaga area anus tetap bersih dan kering, terutama setelah buang air kecil dan buang air besar, dapat mencegah kita dari penyakit wasir atau hemoroid. Baik sobat sehat, itu tadi video terbaru dari Olbi Channel. Semoga bermanfaat, bisa menambah pengetahuan serta wawasan sobat sehat dimanapun. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar sobat sehat tidak ketinggalan informasi terbaru dari Olbi Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.